Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة سكالين رحمني ورحمكم الله pada bulan lalu dan telah genap sebulan masya Allah Anda tidak bisa hadir. Padahal Anda sudah berazam untuk mengisi kajian di sini, bagaimanapun keadaannya. Tapi qadarullah, pada saat itu istri Anda tertiba musibah sehingga harus ke rumah sakit segera. Pada Sabtu duha, ya jadi betul-betul Anda kemudian kontak Bang Dani dan tidak memungkinkan untuk hadir di pengajian. Tafadhol, mau diganti atau gimana terserah. Tapi memang ketika itu kami ke rumah sakit dan baru bisa pulang pada malam harinya. Dan kepengurusan yang cukup complicated di rumah sakit. Dan pada Senin atau Selasa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali cobaan dan ujian kepada putri kami sehingga harus dirawat di rumah sakit yang ternyata Allah takdirkan rumah sakit sama dirawat inap. Putri kami berusia 2 tahun sehingga harus dioperasi karena kecelakaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala ganjari yang terbaik untuk kami dan juga teman-teman sekalian yang mungkin jika ada yang sudah datang, maka semoga tetap Allah berikan pahala jika sudah datang ya. Walaupun tidak ada kajian. Ada kajian enggak bulan lalu, Bang? Ada kajian malam ini? Enggak, diliburin kelas. Alhamdulillah. Ya, tapi saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla kan agar mengembalikan apa yang berlaku dari Kelapa Gading Mengaji yang kita kenal sebagai Kelapa Gading Mengaji yang memang sedianya di masa lampau. Ya, sehingga effort dan usaha beberapa ikhwah di sini semakin baik, semakin berkah. Kebaikan semakin tersalurkan. Dan hendaknya bersabar dengan kondisi dan juga kemalasan sebagian dari hamba Allah Azza wa Jalla rahimahumullah. Ya, yang mana pandemi ini memang mewariskan beberapa gejala virus malas untuk majelis ta'lim di beberapa pihak. Ya, itu terjadi dan Anda mengetahui orang-orangnya, bahkan di antara murid dekat Anda sendiri yang kemudian lebih memilih live streaming dibandingkan hadir di kajian. Tetapi kata Nabi SAW, man tasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang tasabbar, tasabbar itu sabar dengan adanya taklif dan masyaqqah dan tahammul. Sabar dengan adanya beban, keberatan, tapi berusaha sabar dan minta pada Allah taufik
maka yusabbirullah, maka Allah akan membuat dia terus bersabar. Ya. Jadi apa yang menjadi kisah-kisah masa lampau di Kelapa Gading mengaji sampai kemudian luber-luber jemaah ikhwan dan akhwat, dan akhwatnya banyak ketika itu, yang itu sama sekali tidak tercermin di hari-hari kini, maka ana sarankan bersabar. Semoga Allah Ta'ala kembalikan pada waktunya nanti jemaah-jemaah tersebut sehingga mereka kembali husnuzan. Tapi tentu sabar perlu ikhtiar, dan di antara ikhtiar di sini adalah kepengurusan yang lebih upgrade lagi dari teman-teman KGM. Ya, sebaiknya jika memang tidak ingin urus pengajian, nggak usah ngurus, jangan jadi pengurus. Tidak aktif mengurus, baiknya cari pekerjaan lain atau nisbat lain, sehingga dakwah ini tidak terkhianati dengan adanya orang-orang yang malas dan orang yang tidak peduli dengan dakwah. Dan potongan ini kalau bisa dipotong, direkam dan disebarkan ke teman-teman yang bercokol pada kepanitiaan namun tidak peduli dengan dakwah, ahsan antum tidak usah jadi panitia. Iya, lebih afdol bekerja di tempat lain atau sibukkan diri dengan hal yang lebih bermanfaat daripada tidak ada keinginan sama sekali untuk dakwah. Maka siapa yang bekerja sama dalam kesabaran, ta'awun al-birri wa taqwa, kita tahu bahwasanya semua akan menjadi lebih baik jika semua bekerja sama. Ya, tidak berkubu-kubu. Namun tetap juga harus menjaga manhaj. Tidak sembarangan dalam mencari guru, mudaris, yang mana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat pada siapa kalian mencari ilmu agama. Dan manhaj salaf itu tidak memprioritaskan kuantitas, melainkan kualitas terlebih dahulu, ketepatan dan rekomendasi dari pihak-pihak atau para asatidzah yang memang mumpuni dalam bidangnya. Ala kulli hal, kita menuju ke kitab Al-Fitan. Dalam Sunan At-Tirmidzi bab ke-6, lanjutan dari sebelumnya, padahal ini adalah tema pada bulan lalu. Tapi qadarullah, musibah dan ujian menimpa kami sehingga kami tidak bisa membahasnya pada bulan lalu, kita bahas saat ini insyaallah. Bab ma jaa man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah ta'ala azza wa jalla. Bab barang siapa, hadis tentang orang yang salat subuh, maka dia berada dalam zimmah, perlindungan dan tanggungan Allah azza wa jalla. Ini hadis yang sangat baik sebagai targhib, motivasi dan janji Allah azza wa jalla kepada kita semua, baik muslimin ataupun muslimat. Qal haddatsana Bundar, haddatsana Ma'di bin Sulaiman, haddatsana Ibnu Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Ini hadis 2164. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yattabi'annakum Allahu bi syai'in min dhimmatihi. Baik. Baik, di sini maknanya man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah, barang siapa yang salat subuh maka ia berada dalam zimmahnya Allah, yaitu dalam jaminan Allah. Zimmah maknanya ahad, aman dan dhaman. Ahad itu perjanjian, aman keamanan, dhaman jaminan. Ya, jaminan. Jadi siapa yang salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah, dalam perjanjian Allah,
dalam lindungan dan keamanan dari Allah. Ini janji Allah melalui lisan Rasul alaihi salatu wasalam, dan hadis ini hadis hasan menurut Imam At-Tirmidzi, namun juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga hadis ini hadis yang sahih. Jadi barang siapa yang salat subuh, baik salat subuh berjamaah ataupun tidak, al-muhim dia salat subuh, laki maupun perempuan, pada waktunya, dan tidak menundanya hingga keluar waktunya dengan sengaja, maka dia berada fi zimmatillah. Jadi itu janji Allah, keamanan dari Allah dan jaminan dari Allah. Dari hal apanya? Rezekinya Allah jamin. Keamanan hari tersebut Allah jamin. Taib, maka bagaimana kalau misalnya ternyata qadarullahu ma syaa fa'ala, dia salat subuh, dia yakin sama janji Allah ini melalui lisan Rasul, qadarullah, pada hari itu terjadi musibah. Musibah. Kif, gimana jawabnya ikhwan? Ana ingin jawaban dari antum. Dan yang bisa menjawab ana kasih hadiah. Faddal. Ya. Dijelaskan, Pak. Enggak bisa takdir doang, dijelaskan. Ana kasih hadiah. Enggak mau? Ya udah, berarti buat yang lain. Enggak apa-apa hadiah ini. Kenapa enggak mau? Hah? Lala. Kenapa enggak mau? Rasulullah SAW tidak pernah menolak hadiah. Hah? Enggak pernah menolak hadiah Rasulullah SAW. Hah? Ikuti sunnah Rasul. Kita harus membiasakan diri dengan sunnah Rasul SAW. Menyekwangi sunnah Rasul. Menerima hadiah sunnah Rasul. Kalau tidak mau membiasakan diri dengan sunnah Rasul, lalu mau apa kita? Gimana? Ayo jelaskan, fadl. Jelaskan. Takdir gimana, Pak, takdirnya? Jadi sudah sholat subuh, kemudian alhamdulillah dia yakin dengan janji Allah, qadarullah kena musibah. Silakan jelaskan. Bagaimana menenangkan orang ini? Misalnya ada keluarga kita yang mengalami. Gimana, Pak? Tafadhal. Singkat aja, enggak usah banyak-banyak. Biar yang lain dapat faedah berkahnya. Tafadhal. Ahsan. Harus di mana? Ya. Ahsan, masya Allah. Bapak boleh ganti saya dah kajian kalau gitu, Bapak yang ceramah. Bangun yang altih, bangun kasih ke beliau, bangun ini kasih ke beliau. Disimpan, Pak. Mungkin bisa kasih ke orang tafadhol. Yang penting diterima dulu. Jawaban beliau, masya Allah. Semua ini qadarullah ma syaa fa'ala. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berkata law anni fa'altu kadza la kana kadza. Kalau tadi kita kayak gini, kita ngebakar nak gini, enggak boleh kita. Karena law taftahu amala atau baba amal syaitan. Kalimat seandainya itu membuka pintu syaitan, walaupun kadang-kadang kita keceplosan. Dan istighfar lah ketika keceplosan gitu. Ya, melainkan katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Berarti ini sesuai jawaban beliau, sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang menisbatkan, kita nisbatkan segala kejadian dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita harus menerimanya. Syukur-syukur kita meridhoinya. Tapi itu satu, tadi dari jawaban beliau. Yang kedua, dari jawaban beliau ada yang bagus, yaitu segala takdir ini pada hakikatnya baik dan ada hikmahnya. Dan itu sahih. Mungkin buruknya itu hanya sementara atau menurut kita. Tapi kalau kita telisik lagi, ternyata hikmahnya lebih baik dibandingkan keburukan yang zahir ketika itu. Misalnya udah salat subuh, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang kita. Kemudian yakin dengan janji Allah melalui lisan Nabi ini. Allah yang jaga, Allah yang jamin, rezeki Allah yang jamin. Tapi kita ikhtiar ya, jangan Allah jaga kita. Kemudian nyebrang, enggak nengok kanan kiri, lewat aja. Jalan tol lagi nyebrangnya. Ya itu ya, ya gimana itu konyol, bukan ya, harus ikhtiar, usaha, jalan. Baik, qadarullah, ternyata Allah takdirkan kecelakaan. Kif, gimana sekarang? Allah takdirkan kecelakaan. Nah, itu tadi dua jawaban beliau, takdir.
dan hikmahnya pasti ada. Tapi kan ini kan enggak sesuai dengan hadis Nabi SAW, bukannya saya dilindungi oleh Allah. Hah. Kita katakan boleh jadi yang dimaksud untuk Anda kali ini bukan perlindungan duniawi semata, melainkan dengan musibah ini Allah Ta'ala ingin menghapus dosa Anda dan menjaga Anda dari musibah ukhrawiyah. Mungkin gak itu jawabannya? Iya mungkin. Tenangkan orang dengan jawaban itu. Kadang-kadang orang membaca hadis ini, benar dia memahami benar, Allah jamin betul-betul. Tapi di beberapa kondisi sebagian orang, itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan musibah. Maka kita katakan padanya, iya, antum sebenarnya justru lebih dijaga oleh Allah daripada orang-orang yang sekarang terjamin semuanya. Karena dengan musibah ini, husnuzanlah bahwasanya Allah mengangkat dosa antum dan mengamankan antum dari api neraka dengan musibah ini. Bukankah begitu? Iya, kalau dia sabar. Itu jawabannya jemaah. Jadi jangan sampai kita orang kena musibah terus dia menuntut hadis ini dan bertanya kepada kita, antum kan sudah ngaji, jenggot antum panjang, bisa menampung ratusan hadis. Cobalah jelaskan apa matchingnya antara musibah saya takdir dengan hadis ini. Antum bingung. Waduh, waktu itu nggak ikut kajian sih. Nah, mulai nyesel. Mulai. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Jadi kalau misalnya terkena musibah padahal dia sudah sholat subuh, itu bukan berarti hadis ini enggak benar, bukan. Hadis ini tetap benar. Tetapi Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat terserah Allah. Ya, berbuat terserah Allah. Baik. Ada sedikit cerita, ikhwan. Ini terjadi pada ana juga. Tahun kemarin 2021 ya, di pagi hari ba'da subuh ana mendapat kabar beberapa hari ibu ana sakit. Dan ketika masih pandemi tentunya ketika itu, dan keramaiannya enggak seramai sekarang pastinya. Tapi 2021 waktu itu. Akhirnya ba'da subuh, dari ketika itu ana masih di Cilangkap. Ba'da subuh ana jalan pergi naik motor ke Kalibata. Plok, ba'da subuh masih suasana ba'da subuh gimana, ya kan? Tapi sampai di Kalibata masih agak gelap, cuman mulailah ya, agak terang dikit ya. Lupa jam berapaan kayaknya. Dan ana mendapatkan pagi itu, kemudian ana masuk rumah, ana dapatkan ibu ana sedang terbaring. Betul-betul ya, lesu gitu. Kemudian ana hibur. Dan dengan kehadiran ana, alhamdulillah terhibur. Akhirnya ana ajak cerita-cerita. Ya, namanya orang tua kan suka ngisahin dulu di kampung, dulu gimana gitu kan. Akhirnya cerita-cerita, mulai segeran, mulai bisa duduk, mulai enak. Itu dalam jarak waktu 1 jam atau sekitar itu. Kemudian karena ana akan sibuk untuk ngurus dagangan, akhirnya ana pamit jam 7:30 atau jam 7-an lah. Ana pamit. Mau pulang balik ke Cilangkap. Ana pamit pulang naik motor kembali. Motornya persis dengan motor yang ana bawa ke sini sekarang. Ya. Iya, ana dari Bekasi, ikhwan. Dari Jatimur naik motor. Ini tim ana dari Jatimur naik motor. Ikhwan Kelapa Gading yang ngurus pengajian enggak datang sekarang, kebangetan itu. Kufur nikmat mereka semua. Teman-teman antum mana? Hah? Mana teman-teman antum? Mereka kira ini majlis ghibah atau syaitan sebenarnya. Ya. Kita jauh-jauh dan ini hujan, ikhwan. Ya, becek di mana-mana. Bilang ke teman-teman antum, antum jangan kira anak kesini ngesot dan seterusnya. Mana teman-teman panitia pengurus? Hadiri, ramaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma labelnya pengurus, datang. Ya, ini anak tahdir terus, biar antum kebakar, bilang ke mereka. Antum ditahdir sama Ustaz Hasan. Ya udah, enggak usah ngisi kajian lagi. Alhamdulillah, kata anak. Ikhwah, kemudian balik ke Cilangkap. Ini ada kaitannya dengan hadis ini, ada kaitannya nih. Ana balik ke Cilangkap. Dari Kalibata ke daerah Cilangkap kan lewat Tamini ya.
sebelum Taman Mini itu lewat Cilitan, Kramajati. Pasti antum tahu lah, orang Jakarta ngerti lah daerah situ ya. Kalau dari sini kan tinggal lurus tuh, ya kan? Kalau dari sini kan tinggal ya, UKI gitu kan, terus aja tuh lurus. Kramajati. Tahu rumah sakit Polri, Ikhwan? Sampingnya tuh ada apa, Ramayana Pematahari gitu, lupa. Ah, di depan itu tuh kejadiannya. Di arah yang ke arah Pasar Rebo atau Taman Mini, itu kan agak lengang karena itu jam 7:30, jam kerja. Orang-orang itu lebih dominan, mereka macetnya di arah ke kemari ya, ke Cilitan, ke Kelapa Gading. Wow, itu macet. Tapi di sini lengang, cuma ada beberapa motor yang agak cepat lah, 40 kmph atau 50-an kmph, sekitar itu. Di depan samping rumah sakit Polri itu apa namanya, mungkin Matahari atau apa gitu, ada seorang bapak sebelah kiri, sebelah kanan ini, dia naik motor Matic. Dia habis belanja. Namanya motor Matic kan di bawahnya, di depannya kan lengang tuh, bagian kaki tuh. Dia bawa beberapa bungkusan besar sampai di tengah tangannya. Dan ana di sebelah serong kiri belakang dia. Artinya ini ana, dia di situ. Bapak-bapak usia mungkin 49 atau 50-an kali. Ya. Allah takdirkan kemudian salah satu bungkusannya itu apa namanya, pindah, bukan pindah, bergeser ke arah kiri. Satu bungkusan aja jatuh kemudian, dan ada di sebelah serong kiri belakang beliau. Kira-kira gimana? Ceritanya gimana? Lanjutannya gimana kira-kira? Dan ana udah sholat subuh tadinya, berjamaah jadi imam. Kira-kira apa cerita lanjutannya? Apakah ana akan terbuang kemudian jadi Gatot Kaca dan seterusnya? Enggak. Apa yang terjadi? Kena. Ana kira paling kena didek gitu kan, terus lanjut gitu kan ya. Ternyata enggak. Ban depan ana itu enggak kuat karena mungkin plastik, jadi agak elastis kali ya. Jadi bagaimana? Jadi begini, dan karena udah melaju sekitar 30 kmph atau 40, akhirnya ana terseret di jalan. Ana jatuh terseret. Seketika ana langsung bilang, astagfirullahaladzim, ini pasti karena dosa ana ini. Itu sampai ana di jalan tuh diem dulu sebentar tuh, sampai gak percaya dengan apa yang terjadi pada diri ana. Ya. Akhirnya ana bangun, ana pakai celana loreng-loreng tentara. Orang ngira ana tentara, jadinya ah, tentara jatuh biarin aja gitu. Jadi orang-orang pada ngeliatin doang. Ana langsung diri memang dia dianggap kuat, memang enggak kerasa ketika itu. Jalan ke trotoar akhirnya. Jalan ke trotoar, dan alhamdulillah ada beberapa orang bantuin motornya dibawa ke samping. Pecah ininya apa namanya? Lampu apa namanya? Spion kiri, dan jatuhnya ke kiri dia. Mulai itu ada luka-luka di lutut, di ini apa, mata kaki dan jempol ujung jari, dan misal ini ada, masih ada nih ininya, jejaknya. Nah, bapak tersebut akhirnya kan minggir gitu kan, kemudian tergopoh-gopoh dia jalan dari depan sana ke ana yang sedang duduk istirahat. Ada ibu-ibu dua di depan. Bapak kenapa pak, jatuh pak? Lah emang gak ngeliat tadi saya kenapa? Saya gak, ana gak ngomong kayak gitu ya, cuman dalam hati, emang gak ngeliat apa tadi di depan mata saya gimana? Dan orang-orang pada mengira ana tuh ngantuk atau kepleset atau gimana, bukan karena barangnya bapak itu. Ya udahlah. Dan orang-orang pada pergi, baru 5 detik ana duduk, udah dianggap gak ada apa-apa. Time. Bapak itu datang. Apa-apa, maaf pak ya, maaf pak ya. Ya gak apa-apa pak, kata ana. Dan suasana ada tetap wajahnya dia. Terus ana berdiri. Bapak belum sholat subuh ya pak ya? Ana gituin, ana tembak dia. Bapak belum sholat subuh ya pak? Wah, iya pak. Tadi saya, ana pakai masker kita gitu. Mungkin kalau buka masker udah dipanggil ustadz ana mungkin. Iya pak. Tadi saya kayak ini apa, kelewatan, kesiangan bangunnya. Ini pak, gara-gara bapak nggak sholat subuh tuh, saya kena juga dampaknya gitu. Ana bilang gitu. Apa makanya jaga sholat subuh supaya nggak merugikan orang lain gitu. Diam dia, kicep.
Dia bingung, ya ya orang kalau misalnya nabrak atau yang dia penyebab kecelakaan pasti bingung kan? Bingung, ini ditambah bingungnya dengan apa? Ini malah diceramahin dianya gitu loh. Dan ceramahnya agama pula. Suruh sholat subuh. Seolah-olah anak tahu dia belum sholat subuh. Tapi memang kelihatan mukanya muka belum lama bangun tidur, memang agak gimana gitu. Belum wudu gitu loh. Maka terus udah enggak apa-apa. Udah saya anterin, Pak, saya anterin. Saya cari hasil plus, Pak. Udah enggak apa-apa, udah ngerepotin enggak usah, Pak, enggak apa-apa. Udah Bapak sholat subuh besok-besok kata saya. Oh iya Pak, terima kasih nasihatnya Pak ya gitu. Udah akhirnya anak jalan. Malah anak jalan duluan kemudian. Dia yang kebingungan mungkin di situ enggak tahu mau ngapain dia. Anak jalan duluan, ya. Dan kemudian qadarullah, gua baru mulai kerasa sorenya itu. Wah, perihnya luar biasa itu, baru mulai kerasa itu. Udah gak bisa jalan dan habis itu. Dan ana terbaring, dan di situ ada hikmahnya ikhwan. Pagi-pagi ana melihat ibu ana terbaring gak bisa duduk. Sorenya ana lah yang terjadi pada diri ana kayak gitu. Lihat, Allah kalau ingin melakukan sesuatu pada hambanya, fa'alul lima yurid, maka Allah Ta'ala akan melakukannya tanpa ada penghalang. Masya Allah, secepat itu ana berbaring seperti ibu ana berbaring. Ya Masya Allah. Jadi jangan merasa aman teman-teman. Maka sholat subuh itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan dan kenyamanan atau jaminan. Kalaupun terjadi musibah, maka qadarullah masyafa'ala, dan pasti ada kebaikan di balik itu kalau kita bersabar. Dan boleh jadi malah itu menghapus dosa-dosa kita dan mengamankan kita dari musibah akhirat. Ya. Kemudian fala yattabi'annakumullahu bi syai'in fi dhimmatihi. Maka di sini maknanya secara singkat yaitu, maka janganlah kalian itu atau engkau atau kalian, janganlah kalian itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menagih kalian agar kalian meminta kepada Allah janjinya. Artinya tunaikanlah sholat subuh. Artinya singkatnya itu, tunaikanlah sholat subuh. Karena kalau kalian tidak menunaikan sholat subuh, maka Allah akan terus meminta kalian, menuntut kalian agar melakukan suatu amalan yang menjadi sebab keamanan. Akan terus Allah Ta'ala tuntut kalian. Ini artinya teruslah sholat subuh setiap hari selama tidak ada halangan bagi perempuan. Kalau laki-laki enggak ada halangan, wajib sholat subuh, enggak ada haid nifas. Laki-laki enggak ada haid nifas. Kalau junub, mandi junub, sholat subuh. Taib, itu yang pertama dari hadis ini. Apa kaitannya sholat subuh dengan fitnah akhir zaman? Apa kaitannya jemaah sekalian? Ya jelas, fitnah itu membuat seseorang tidak nyaman, tidak aman, dan merasa tidak ada jaminan. Itu fitnah. Fitnah akhir zaman membuat orang merasa tidak nyaman, tidak merasa aman, dan tidak merasa ada backup jaminan. Tapi orang yang sholat subuh akan Allah berikan kenyamanan, jaminan, ketentraman, kenyamanan, enak. Walaupun fitnah melanda di mana-mana. Sekarang fitnah apa sih? Fitnah apa lagi yang terus selalu bergulir jemaah? Fitnah itu bertalian. Sekali antum potong tali, masih ada tali berikutnya, terus-terus menjulur tanpa habisnya, tanpa habis sampai kiamat. Maka orang-orang yang sholat subuh ini mestinya terjaga dari fitnah-fitnah itu. Di berita-berita disampaikan berita-berita buruk, berita-berita tentang perceraian masyarakat Indonesia. Desa ini digusur, desa dan seterusnya. Banyak hal. Di antara penyebabnya anda yakin banyak orang yang terkena fitnah ini tidak sholat subuh. Sebenarnya tercermin kok di masyarakat kita, masih banyak orang tidak sholat subuh, bahkan tidak sholat. Itu bukan suatu yang kasar kita katakan, tapi itu kenyataan.
Siapa yang mau mengingkari kenyataan ini? Banyak di antara saudara kita yang tidak sholat sama sekali, bahkan juga banyak. Dan ini kekufuran. Bagaimana Allah jamin dari fitnah? Enggak Allah jamin dari fitnah. Sekarang bisnis-bisnis trading, saham, ya kan, investasi, banyak gak? Banyak. Di aplikasi Android banyak sekali. Pinjol, pinjaman online, baik yang terdaftar oleh OJK maupun yang ilegal, banyak gak? Banyak, lihat. Lihat aja HP antum di bagian SMS, pasti ada tawaran pinjaman online. Ana aja ada, padahal ana gak mau, tetap aja dapat tawaran itu. Entah dari mana makhluk gaib mana tuh yang WhatsApp SMS ana, pinjaman online. Kalau kita gak punya iman, dalam keadaan sulit, lagi butuh, siapa yang gak tergoda? Kemudian kemarin ana lihat iklan di Android, dengan mudah dapat pinjaman online 10 juta dengan bunga 0,1%. Dan itu cukup langsung biodata selesai, langsung dipinjemin. Siapa yang gak tergoda dengan itu? Untuk buka bisnis lah minimal. Lah lumayan buka bisnis 10 juta lumayan lah. Gak usah gede-gede amat, lumayan itu bisa lah buka bisnis apa. Siapa yang gak tergoda di masa seperti ini? Kalau dia gak sholat subuh, maka dia akan mudah tergoda. Ini fitnah. Akhirnya dia menjadi pemakan riba atau pentransaksi riba. Masalah lagi nanti. Dan betapa banyaknya orang-orang atau keluarga yang betul-betul menyesal karena telah minjem dengan sistem ribawi, baik di bank ribawi atau pinjaman online, baik legal ataupun ilegal, atau hal-hal lain dari yang haram. Sekarang apa muskilah kita? Coba sekarang masing-masing di benak kita jemaah, pasti adalah di hati kita ada beberapa poin permasalahan rumah tangga, ekonomi atau lainnya. Ya. Coba neracakan permasalahan tersebut. Apakah permasalahan tersebut membuat kita terfitnah sehingga ibadah kita turun drastis atau enggak? Atau malah justru semakin membuat kita percaya sama Allah? Lihat sendiri masing-masing. Semua dari kita punya ujiannya. Maka siapa yang sholat subuh dan start dari pagi hari udah benar-benar baik amal ibadahnya, apalagi dilalui sebelumnya dengan apa? Tahajud. Masya Allah, Allah yang jamin. Taib. Kemudian hadis berikutnya, bab ma ja'a fi luzumil jama'ah, bab hadis yang berkaitan dengan jangan menyendiri, bersamalah jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin ini tidak terkait dengan kelompok tertentu, ormas tertentu, bukan itu maksudnya. Nanti akan dijelaskan insyaallah siapa jamaah kaum muslim yang dimaksud. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana An-Nadhr bin Ismail bin Abu Mughirah an Muhammad bin Suqah an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar qala khutbana Umar bil Jabiyah. Umar khutbah kepada kami, khutbah di Jabiyah. Jabiyah itu suatu daerah di daerah Damaskus, sekarang Suriah. Faqal, maka berkata beliau di hadapan kaum muslimin di antara sahabat tabi'in, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, inni qumtu fikum kama qami Rasulillahi fina, kama qami Rasulillahi SAW fina. Aku sekarang berdiri di tengah-tengah kalian seperti dirinya Rasulullah SAW dulu di tengah-tengah kita para sahabat. Aku khutbah. Maka kemudian Nabi SAW dulu berkata seperti ini, dan ini juga perkataannya, aku katakan kepada kalian, usikum bi ashabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Aku mewasiatkan kalian untuk mengikuti para sahabatku. Kemudian orang-orang setelah mereka siapa? Tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka siapa? Tabi'ut tabi'in. Ikuti tiga ini, generasi salaf. Ya. Nah itu, ikuti itu. Udah, kalau udah setelah selesai generasi salaf, apa yang terjadi kemudian?
yang terjadi. Thumma yafsul kadhiba, kemudian tersebarlah yafsu itu yantashir, tersebarlah kadhib, kedustaan, merajalelalah kedustaan. Jadi kedustaan banyak, berita-berita banyak sekali, dan banyak yang dusta, banyak yang bohong. Termasuk dakwah juga tidak sedikit yang berdusta. Yang halal dibilang haram, apalagi yang haram sering dibilang halal. Itu dalam masalah fikih, hukum. Dalam masalah akidah juga banyak yang berdusta. Bahkan level profesor pun juga ada yang berdusta, menyebarkan cerita-cerita khurafat, menyebarkan hadis-hadis palsu. Itu banyak. Di khutbah Jumat juga banyak. Keutamaan bulan ini ternyata hadis palsu, dan enggak disebutkan oleh dia, oleh dai ini, itu hadis palsu enggak disebutkan. Bahkan kadang cerita wali, wali kutub, wali ini, rijal ghaib dan seterusnya. Wish, masya Allah. Itu kedustaan-kedustaan tersebar, bahkan tersebar di beberapa rumah Allah. Nah, lihat di sini. Ini hadis. Hadis ini sangat apa ya? Sangat relevan untuk diamalkan di akhir zaman ini. Kalau kita mau selamat hidup kita di akhir zaman ini, bukan dengan pinjaman online. Bukan dengan kita ikut dengan kebid'ahan. Tapi apa kata Nabi? Usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Ikuti para salaf. Beramallah seperti amal mereka, berakidahlah seperti akidah mereka. Karena di akhir zaman ini tersebar kedustaan, hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlaf. Sampai seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah. Apa artinya? Ada orang bersumpah demi Allah padahal dia gak diminta untuk bersumpah. Ngerti gak maksudnya? Artinya orang-orang ini banyak sekarang nih, makin banyak yang mengatasnamakan Allah dengan beraninya gitu loh. Di antara bentuk mengatasnamakan Allah dengan jur'atun 'ala Allah, berani kepada Allah Ta'ala. Di antara bentuk mengatasnamakan atas nama Allah Ta'ala dengan beraninya, yaitu bersumpah atas nama Allah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Enggak ada yang nuntut dia untuk bersumpah, enggak ada yang nyuruh dia untuk bilang wallahi. Tetapi mungkin demi larisnya dagangan, demi dipercaya padahal dia kadzib, kadzab, maka dia bilang wallahi. Maka di antara, kata Nabi SAW, di antara hal yang membuat Allah Azza wa Jalla tidak mau bicara pada orang ini di hari kiamat, maksudnya tidak mau bicara baik-baik dan akan mendapatkan azab yang pedih, adalah pedagang munafiq sil'atahu bihalifin kadhib, yaitu pedagang yang menaikkan harga barang dagangannya dengan halif kadhib, sumpah palsu. Itu di tanah Arab banyak. Kalau di sini kadang enggak pakai sumpah ya. Kadang cuma demi gitu, demi. Padahal demi doang, kalau tambah teh jadi demit ya. Demi nih, demi. Ya. Demi Allah deh, Pak, ya. Kadang-kadang enggak pakai demi Allah, cuman sumpah doang. Sumpah, Pak, ini nah gitu. Orang Banyumasan kadang-kadang tuh. Yakin dia sumpah, ini enggak bohong, gitu. Ya kan? Yakin dia sumpah. Sumpah. Padahal enggak diminta untuk bersumpah, antum enggak usah pakai kalimat sumpah lah. Kalau jujur, jujur aja lah. Toh kita tahu siapa yang jujur, siapa yang enggak. Beberapa tahun lalu ada yang teriak, demi Tuhan. Nah tuh,
Masih inget? Ah. Dan masih banyak orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan duitnya, kepentingan popularitas, semata cuma itu duit. Karena akhir zaman ini makin banyak orang yang berani mengatasnamakan Allah atau agama Allah Azza wa Jalla untuk syahwat duniawinya. Wa yashhadu as-sahidu wa la yustashhad. Nanti juga di hari akhir, di akhir zaman seperti ini, ada orang yang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Artinya dia merekomendasikan diri untuk menjadi syahid, saksi. Baik saksi perzinahan, saksi pidana dan seterusnya. Saya pak, saya saksinya pak, padahal gak diminta. Atau gak ditanya, atau gak dicari, dia pengen menjadi saksi. Karena apa? Karena namanya saksi itu kan membutuhkan adil, adil, yaitu thiqah, dipercaya, dan dia merasa dirinya bisa dipercaya. Maka dia bersaksi kemudian, saya saksinya, saya siap jadi saksi. Padahal berat jadi saksi itu. Maka kita Nabi SAW, di antara dosa-dosa besar, sampai beliau bersender kemudian mengatakan, qauluz-zur wa shahadatuz-zur, qauluz-zur wa shahadatuz-zur, qauluz-zur wa shahadatuz-zur, perkataan dusta dan saksi persaksian dusta, itu diantara sebesar-besar dosa besar, sebesar-besar dosa besar, udah dosa besar paling topnya itu diantaranya persaksian dusta. Dan betapa adanya orang itu dusta tapi dia mau berjadi saksi, itu yang saksi doang, bagaimana pengacaranya? Ngeri gak kalau misalnya kita berprofesi sebagai pengacara dan kita harus membela sesuai apa yang dibayar, bukan membela yang benar, membela yang bayar pokoknya, dan tergantung tarifnya juga. Nah kalau misalnya orang ini dia muttaham atau bahkan dia memang bukan tertuduh lagi, memang dia pelakunya, kita coveri, kita sebagai pengacara kita coveri, dan dia bayar, dibayar sekian miliar bahkan untuk melindungi asetnya kalau misalnya dia ketangkap, karena asetnya bakal disita. Nah, taip. Dah, gimana caranya lah? Akhirnya pengacara ini berijtihad ya demi duit ini, dan akhirnya dia berhasil untuk menyelamatkan koruptor ini. Mungkin kayak ini terjadi sekarang? Terjadi enggak ini? Ya banget ya. Banget. Ya mungkin, mungkin ada hukuman tapi diberikan rukhsah. Apa kursi, dispensasi, disunat ya, sunat yang tidak sakit, ini sunat seperti ini ya, yeah. Sunat buat para koruptor dan orang-orang mujrimun. Pengacara ini yang kemudian dia bersaksi palsu, mengeluarkan kalimat palsu, manipulasi kebenaran dan seterusnya. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma asy-syaitan. Hendaklah tidak berkhulwat laki-laki dan perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Bedanya khulwat dengan ikhtilat apa ikhwan? Ikhtilat itu campur baur, khulwat itu berduaan. Ya. Dan ikhtilat itu bisa secara hissi, bisa secara maknawi. Baik khulwat atau ikhtilat. Secara hissi, secara konkret, real di kehidupan nyata kita langsung bertemu, ini khalwat atau ikhtilat yang hissi ya, langsung bertemu. Nah ini lebih buruk. Ada juga khalwat atau ikhtilat yang maknawi tapi hukumnya serupa, yaitu di media sosial, campur baur di satu grup dan saling bercanda satu sama lain, laki perempuan dalam satu grup. Kalau mungkin cuman daftar doang, eksis doang dan gak ada apa-apa, maka mungkin gak masalah. Tapi ini campur baur satu grup, maka semua ini termasuk apa? Khalwat, ikhtilat. Dan juga chatting berdua saja, ini masuk apa? Khalwat. Ini bedanya khalwat dengan ikhtilat. Ini azan isya. Habis azan ada kajian lagi ya? Antara azan dan iqomah ada kajian.
Enggak ada. Langsung kok. Oh gitu. Udah dong selesai mati.